Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY, Gunung Kidul, dan Pemerintah Kelurahan Ngalang mengadakan pelatihan kepada para UKM dan pelaku ekonomi kreatif Pok Darwis se-Kelurahan Ngalang. Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh puluhan para pelaku UKM dan Pok Darwis di Kelurahan Ngalang ini bertempat di GeoHeritage, salah satu destinasi wisata yang berada di Kelurahan Ngalang, Kapanewon, Gedangsari. Oke, kegiatan ini adalah dukungan para peserta dari diberikan ilmu dan praktek langsung bagaimana cara menyajikan, memotret, dan memasarkan produk yang dihasilkan dengan model smartphone. Serta di pelatihan ini, para peserta juga diberikan kreativitas untuk produknya dapat muncul di halaman pertama pada pencarian di Google. Kita akan memberikan pelatihan itu bagaimana beliau-beliau nanti mengambil foto dengan mempergunakan smartphone-nya untuk memoto produknya. Kita berharap seluruh warga yang memiliki produk itu bisa menjual produknya di media sosialnya masing-masing. Pesertanya kita mohon bantuan Pak Kades, otomatis adalah pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku industri kreatif. Yang kedua adalah kelompok sadar wisata. Jadi dalam hal ini kementerian bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Pak Camat, Pak Lurah, dan juga Dinas Pariwisata Provinsi. Kita berharap nantinya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengikuti bimbingan teknis ini dapat mempergunakan smartphone-nya dengan optimal untuk memoto, untuk mendokumentasikan produk-produk yang mereka hasilkan. Dan selanjutnya untuk mereka jual di media sosialnya masing-masing. Kapan memang terus kita lakukan, karena kita juga akan mengadakan selanjutnya, tentu saja kami juga menjalankan dengan kegiatan-kegiatan ke lapangan, termasuk dengan Pak Lurah, karena di aktivitasnya Pak Lurah juga kemudian kita harapkan untuk muncul pada saat rencana. Untuk Desa Ngalang ini UKM-nya ada kuliner, kemudian kerajinan handicraft, kemudian pengrajin tangan, dan juga pengrajin batik. Jadi ada 5 kerajinan yang kita unggulkan. Ini supaya untuk bisa memperkenalkan pada Pak Kementerian Pariwisata, juga dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Gunung Kidul. Ini supaya nanti apa yang ada di potensi yang ada di Desa Ngalang nanti bisa dikenal di kementerian. Nah, dari Kelurahan Ngalang yang kita unggulkan adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Karena sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan program BISA ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, alhamdulillah Bu Kepala Dinas, Pak Sujarwono selaku pada bidang di pemberdayaan ini, alhamdulillah ini bisa sambung. Jadi masyarakat bisa mengetahui dan paham, dan juga ada kebanggaan dengan adanya tahu potensinya yang belum bisa diangkat, dia tahu potensi yang ada. Ini menjadi semangat tersendiri untuk warga kami di Kelurahan Ngalang. Imawan Mumatarif mengabarkan dari Kapanewon, Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.